Jadi kita menuju ke makcik Limah, kalau yang ingat video hari itu. Makcik, jual apa nih? Lembat kacang. Lembat kacang? Dengan? Peti bakar. Macam mana cara buat lembat kacang ni, makcik? Cuba buka satu. Buka. Buka lah. Tengah api. Ano, susah. Buka. Cuba. Abang, abang. Buka. Bukan, makan je. Makan. Mana tu? Teh. Cuba buka isi dalam dia. Tak, ini anu makcik. Jadi kan ada orang Singapura ngirim kita anu untuk berbeli apa semua ni. Jadi dia lah maya semua ni kelak lembak kacang dengan apa ni? Berapa ni? Kira-kira. Macam ni lembak kacang ada tak di kampung kekawan ataukah di Singapura ada tak? Ada lah. Macam mana cara buat lembak kacang ni makcik? Lembak kacang. Oh. Tepung beras. Kelapa muda. Gula merah, kelapa nak pakai gula merah, gula merah. Kalau tak pakai gula putih aja. Santan tadi kan? Kacang tu tak sebab kacang hijau. Kacang direbus. Itu paling penting dia. Kacang direbus. Makan mah. Jadi hari ni apa? Yang Melayu lah ni. Kuih makcik kita borong semua hari ni jadi Tapi yang bayar bukan saya. Jadi ada orang Singapura tu kirim duit. Kita hari ni sarapan gratis lah. Saya nak try ke? Try dulu. Test ada teh je tak? Dah. Lawan? Ha? Abang, bang. Ambil ya. Mana tu ambil? Budak-budak mana? Mana lagi? Budak-budak kecil ramai tu? Mana? Ada yang tak buat. Sini. Oh, kak. Apa? Tadi ada kubuik budak-budak. Panggil kakak tu. Mana? No, kak apa? Pak Siti. Oli. Sini sebentar. Peti bakar sini. Ada orang traktir sini. Ada orang jauh traktir. Ada orang ni kan? Sudah kan? Kacang dia. Ya. Itu kena kuda-kuda kacang. Nak ngisar kacang tu didabuk kan? Ledak, memang lah. Ini apa? Belepak kacang? Belepak kacang. Ke kulit kacang tu macam mana? Kulit kacang, kacang hijau ke? Dikisar. Macam ni ke pun kau ada? Ha? Macam ni ke? Digoreng. Dikisar. Ini, nak belepak kacang. Kak. Ambil. Anggun. Ambil. Oh, semua. Jadi apa, ada orang Singapura ada ngirim duit. Jadi belilah sarapan untuk kita sesama ni kan. Terima kasih banyak kami. Terima kasih banyak. Nama dia Nasrul Latif Abdul Razak. Buat tak salah. Terima kasih abang. Terima kasih banyak. Jadi agak kalau besok boleh nasi lemak makcik. Boleh. Kita atur Kita atur. Jadi makcik tiap pagi memang jual kuih mah? Itu dekat video itu kan kita ada dengan abang makcik jual kuih. Ini lah kuih yang biasa jual makcik. Putih pau, putih apa kan? Tipau, macam-macam. Nasi lemak, lauk tambahan lah. Oh, sedap lah. Lauk tambahan lah, sedap. Berapa sebungkus dia? Hitung dulu. Makan je pokok. Jadi semua ni dah dibayar mak. Makan je. Ada orang lalu kelak bagi je makcik kalau kita tak ada gabes. Kami tak terkenal pula kami. Tadi siapa? Tadi kuih kau. Makan pun. Dah budak kecil yang main sini dulu ramai. Makan je. Sini lalu bang. Ya.
itu tadi lah makcik anu tu. Ha? Mak Long apa? Malong, ya. Malong nak ya. Ha. Ini, tunggu dia lalu kat itu. Tadi kat. Oh. Tadi kalau panggil. Tadi sebut tahu. Dia sedap punya kat rumah, berindah sayang. Kita lagi pekik, sakit tegak. Mana maknya nano dia? Dia berindah sayang. Dia buat kacang, sedap. Nek mak. Nek ya. Jadi, lah teki gue tadi, anu, nasi lemaknya. Dah, berapa jadi sebungkusnya? Berapa sebungkus? Sebungkus. Dia berjual apa tanya? Tahu tak? Ribu je lah sepanjang kau. Itu nasi dagang. Ya, nasi lemak. Ha? Nasi lemak lah tu. 2,000? Nak nasi lemak, nasi dagang? Makcik biasa masak apa? Nasi lemak lah. Nasi lemak? Nasi dagang, nasi lemak. Pakai bungkus. Apa? Nak bungkus daun pisang kan? Ha. Kalau pisang je nak masak. Ah. Apa beza nasi lemak dengan nasi dagang sebenarnya? Itulah dia nasi lemak. Tapi kalau kita anu lemak dia, dia rasa apa itu nasi lemak. Kalau terasa lemak itu nasi lemak. Kalau terasa berdagang itu nasi dagang. Kalau di dalam tubung kuasa, jadi nasi dagang. Nasi lemak itu lah dia. Hei. Sini lo. Kalau kuning rasa duduk. Tak kemana mana. Oh. Tak kemana mana duduk. Bukan tadi. Tambah masak asam. Okey, baik. Jadi esok kita makan nasi lemak pula sama-sama ya. Tambah masak asam lemak. Gratis. Bawa pakai nutrah mangkuk dah dah. Jadi makan tinggal. Ya kita makan sama-sama ada. Ada budak-budak kecil esok. Jom ada dah. Nah, jadi berbagi-bagi untuk siapa? Bagi rumah Nek. Nek ya. Rumah Nek sana. Rumah Kak Pin. Rumah table saya satu. Minta gantung kah? Rumah anak saya satu, macam cebol saya. Tahu? Ha? Mana nasi kami adik? Banyak lagi. Baiklah kawan-kawan saudara semua, itu je video kita sekali ni. Terima kasih. Jadi terima kasih untuk Abang Nasrul Latif Abdul Razak dari Singapura, dari kami di Dabo Singkep Kepulauan Riau. Jadi dekat Pulau Singkep eh. Ya, dekat sini tengah musim angin kuat. Tapi alhamdulillah ni beberapa hari ni agak teduh sikit. Jadi esok insyaAllah kita akan makan nasi lemak pula sesama. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video yang lain. Salam satu Melayu takkan Melayu hilang di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.